berangkat kereta api KA Komuter Pasuruan dari stasiun Pasuruan, berangkat tepatnya pukul 9 lebih 10 menit malam ya teman-teman. Ini mau diberangkatkan dari stasiun Pasuruan menuju stasiun Surabaya Gubeng. Selamat malam bagi yang menonton channel saya Awirat. Hari ini saya berada di kereta api komuter Pasuruan yang barusan berangkat dari Pasuruan menuju tujuan akhir stasiun Surabaya. Hari ini komuter Pasuruan apa gitu ya teman-teman, sekarang menggunakan K3 Kemenhub atau rangkaian daruratnya komuter Pasuruan. Dan saya sekarang tidak sendirian, saya ditemani oleh Mas Bodas. Nih, nanti saya taruh link channelnya di YouTube saya. Oke, ini nomor dari K3 Kemenhub yang saya naiki, yaitu K3028E16, yang berarti K3 itu kelas ekonomi atau kelas 3. 12 itu tahun lahirnya atau 2012 dan urutan nomor 12. Dan penumpang maksimal penumpang 64 penumpang saja. Ini lokomotifnya juga agak langka ya teman-teman ya. Yaitu berlivery G20 yang terbaru yang lagi diincar-incar pencinta kereta api sekarang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan simak sampai habis. Dari persiapan masuk stasiun Bawil, KA Komuter Pasuruan. Berada di stasiun Bawil. Di stasiun Bawil kurang lebih kereta api KA Komuter Pasuruan akan berhenti cuma sebentar saja ya teman-teman, 2 menit saja, karena tidak menunggu silang apapun di stasiun Bawil. Ini kondisi stasiun Bawil sekarang sepi banget, gak ada penumpang yang naik ataupun turun. Ada beberapa sih tadi yang turun. Dan ini akan persiapan berangkat dari stasiun Bawil menuju stasiun review kamar mandi dari K3 Kemenhub kereta api komuter Pasuruan rangkaian darurat. Yang pertama di sini ada tempat sampah, wastafel, toilet duduk atau tempat untuk buang air besar duduk ya. Ada shower. Dan di sini ada parfum dan ini penyedot bau yang enggak enak ya teman-teman. Yuk, simak sampai habis. Persiapan berangkat kereta api KA Komuter Pasuruan dari stasiun Bawil menuju stasiun Porong. Pasuruan barusan berangkat dari stasiun Bawil pukul 21.34, jam 9 lebih 34 barusan diberangkatkan di stasiun Bawil. Dan pemberhentian selanjutnya stasiun Porong, berhenti di stasiun Porong kurang lebih 2 menit saja ya teman-teman ya. Yuk simak. Thank you.
Saya berada di stasiun Porong dan di sini ternyata bersilang dengan kereta api KA Tumapel dengan relasi Surabaya Gubeng Malang. KA Tumapel persiapan masuk stasiun Porong dan akan masuk di jalur 1 atau jalur lurus stasiun Porong. Masuk jalur 1 stasiun Porong. Ini berhenti kurang lebih 2 menit saja ya teman-teman. KA Tumapel ini untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun Malang atau tujuan akhir ya. KA Tumapel berangkat stasiun Porong tepat pukul jam 9 lebih 57 atau jam 10 kurang 2 menit ya teman-teman. Ini persiapan berangkat kereta api KA Komuter Pasuruan menuju tujuan selanjutnya stasiun Tanggulangin. Kereta api KA Komuter Pasuruan barusan berangkat dari stasiun Porong dan akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Tanggulangin. Di Tanggulangin kurang lebih berhenti hanya 1 menit soalnya stasiun Porong ini stasiun Tanggulangin ini tutup pukul 9 tepat ya teman-teman, jadi nggak ada PPKA atau petugas lainnya. Yuk singgah sana. Komuter Pasuruan barusan berangkat dari stasiun Tanggulangin. Di stasiun Tanggulangin ini tanpa ada PPKA ya teman-teman, langsung disemboyan 41 oleh kondektur kereta api KA Komuter Pasuruan dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun selanjutnya, stasiun Sidoarjo. Di stasiun Sidoarjo ini kereta api KA Komuter Pasuruan kurang lebih berhenti 2 menit saja tanpa ada persilangan sama sekali ya teman-teman. Yuk simak sampai akhir. Sidoarjo kereta api KA Komuter Pasuruan berhenti kurang lebih 2 menit saja ya teman-teman. Dan ini persiapan berangkat kereta api KA Komuter Pasuruan dari stasiun Sidoarjo menuju stasiun pemberhentian selanjutnya stasiun Gedangan. Yuk simak sampai akhir. Persiapan berangkat dari stasiun Sidoarjo dan melanjutkan perjalanan di pemberhentian selanjutnya stasiun Gedangan. Di stasiun Gedangan tanpa PPKA lagi ya teman-teman, jadi langsung semboyan 41 dari kondektur. Komuter Pasuruan berangkat dari stasiun Sidoarjo tepat pukul 10 lebih 15 menit ya teman-teman ya. Berangkat dari stasiun Sidoarjo dan akan berhenti di stasiun Gedangan. Yuk simak sampai selesai ya teman-teman. Komuter Pasuruan sendiri yaitu mempunyai rangkaian yang di depan sendiri atau di belakang lokomotif dari arah Sidoarjo menuju Gubeng atau dari timur ke utara, yaitu di belakang lokomotif ada pembangkit dan di belakang pembangkit ada ekonomi 1, 2, 3, dan 4 dan sebaliknya lagi ya teman-teman ya. Dan untuk kereta api KA Komuter Supas ya, rangkaian darurat ini hanya sampai tanggal 24 Februari saja, jadi satu hari saja satu hari saja dipakai untuk rangkaian darurat.
Dan setelah ini kereta api KA Komuter Pasuruan akan berhenti di stasiun Gedangan. Stasiun Gedangan ini sama dengan stasiun Tanggulangin tadi ya teman-teman. Jadi tanpa PPKA langsung Sembuyan 41 dari kondektur KA Komuter Pasuruan. Yuk simak sampai akhir. Di stasiun Gedangan, dan di stasiun Gedangan ini tanpa PPKA ya teman-teman ya, langsung diberangkatkan oleh kondektur dari KA Komuter Pasuruan dan akan melanjutkan di stasiun pemberhentian selanjutnya, stasiun Waru, dan hanya berhenti 2 menit. Ini space untuk pintu sebelah kanan dan kiri itu sangat luas sekali ya teman-teman, baik di depan ataupun belakang dari K3 Kemenhub ini. Ini sangat space-nya sangat luas banget. Wow, ini kamar kecilnya ada di sini, depan belakang juga ada. Yuk simak sampai akhir. Saya berada di stasiun Waru, dan di stasiun Waru ini berhenti kurang lebih 2 menit saja. Dan ini kereta api KA Komuter Pasuruan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Waru. Dan ini mau persiapan diberangkatkan ya teman-teman ya, di stasiun Waru, dan akan berhenti di stasiun selanjutnya, stasiun Wonokromo, di ekonomi paling belakang KA Komuter Pasuruan. Dan di sini hanya aku sama Mas Bagas saja yang ada di ekonomi ini, yaitu paling tepatnya K3 012 25, yang artinya K3 kelas 3 atau ekonomi, dan nomor tahun pembuatannya 2012 dan nomor urut 25. Sini cuma aku sama Mas Bagas saja yang ada di sini ya teman-teman. Wow, sepi kosong tanpa ada penumpang. Dan di depan ini cuma ada beberapa orang saja, 3, dan di depannya lagi kosong, depannya lagi kosong. Yuk simak sampai akhir. Komuter Pasuruan diberangkatkan dari stasiun Waru dan akan berhenti di stasiun selanjutnya, stasiun Wonokromo. Di seat sebelah sini dan sini itu kosong. Nih kosong ya. Dan sebelah situ juga kosong-kosong. Karena katanya loh ya, kata teman saya nih, ini seat untuk orang disabilitas seperti orang pakai kursi roda atau ya yang lain-lainnya. Dan di situ juga sama ya teman-teman ya, fungsinya juga seperti itu. Di sebelah kanan sini seatnya AB dan sebelah kiri CD. Yuk simak sampai akhir. Dapat tulisan milik K3 milik Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ini berada di ekonomi 1 ternyata teman-teman, paling belakang, dilarang merokok. Dan seat sebelah kiri DC dan sebelah kanan BA. Di sini terdapat juga peta KA Komuter Pasuruan yang dari Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, dan berakhir di stasiun Pasuruan. Begitu dengan sebaliknya, Pasuruan, Bangil, Porong, Tanggulangin, Sidoarjo, Gedangan, Waru, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota. Dan itu peta rute KA Komuter Pasuruan, pemberhentian KA Komuter Pasuruan. Dan saya ingatkan untuk kereta api KA Komuter Pasuruan yang pagi yang berangkat di stasiun Surabaya Gubeng pukul 03.15 itu tidak berhenti di stasiun Gedangan dan stasiun Tanggulangin, karena stasiun kedua stasiun itu tutup ya teman-teman, jadi tidak melayani pemberhentian di stasiun tersebut. Yuk simak sampai akhir. Pasuruan berhenti di stasiun Wonokromo. Di sini berhenti di jalur belok stasiun Wonokromo, yaitu jalur 3 ya teman-teman. Maju ke lokomotif KA Komuter Pasuruan. Kita melihat nomor seri KA Komuter Pasuruan atau loko dinasnya Komuter Pasuruan. Din dari KA Komuter Pasuruan hari ini adalah CC206-1308. Jadi diponya nggak kelihatan ya teman-teman ya, soalnya ada stiker G20
Ini juga depannya kita lihat ya teman-teman ya. Arsti CC206-1308. CC206 adalah seri dari lokonya sendiri. Kalau 13 artinya tahun pembuatannya 2013 dan nomor urut 18. Ini penampilan dari stiker G20 Indonesia 2022. Wow, gagah banget kalau dipakai stiker G20 ini ya teman-teman. Ini persiapan berangkat dari stasiun Wonokromo dan akan berhenti di stasiun selanjutnya, stasiun Surabaya Gubeng atau stasiun turunan saya. Kali ini ya teman-teman ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga kirim ke grup-grup sekitar kalian. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Yuk, kita akhiri trip hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan kereta api kamu terpasungan berhenti stasiun Surabaya Gubeng. Yuk, simak. I'm not the system, just gonna be what you will, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all this shit.